Tidak hanya melihat-lihat, suami Georgia Aisyah ini juga langsung turun tangan untuk mencoba salah satu proses pembuatan sepatu di bisnis barunya ini. Oh, dari depan. Deg-degan juga nih. Takut belok nih, takut melenceng. Kayaknya bisa kelar 3 hari nih. Tadi si Mas Bro kayak cepet banget deh. Kalau Aldi yang motong kayaknya bisa sampai besok nih. Nah, sekarang pemirsa kita mau lihat proses selanjutnya. Yuk kita lihat yuk. Nah, ini ada ini panas karena di bawahnya ada kompornya gitu buat ngepres gitu ya. Kayak buat kue cucur ya. Asik. Ini bahan dasarnya nih. Nah, sekarang Aldi mau nyoba buat. Wih, alatnya lucu. Pakai ulekan. Kayak ulekan tahu gejrot ya. Kita cobain ya. Masih anget nih pemirsa nih. Nah, nih hasilnya seperti ini nih jadinya nih. Ini udah mateng nih tuh.